Untuk mewujudkan salah satu visi dan misi pembangunan Barito Timur, Pemda setempat memperkuat bidang ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian. Pada saat talk show di Gedung Biru Kantong Pos Palangkaraya pada Rabu 4 Desember siang, Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh mengatakan, pertanian dalam arti luas meliputi pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan di Kabupaten Barito Timur. Sesuai arahan Bupati Barito Timur Ampera Aye Mebas, Pemda melalui dinas terkait turun langsung dan bertatap muka dengan petani, guna menggali kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Kendala tersebut nantinya bisa membuat rumusan kebijakan pemerintah ke depannya. Dari lobi Gedung Biru Kalteng Pos, Aji, Kalteng TV.